kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kelajuan internet. Tapi kadang-kadang fitnah juga bergerak lebih laju daripada internet kita. Bila kita tengok screenshot, kita anggap itulah kebenaran. Seringkali cara yang paling mudah, maklumat itu disalah tafsir ataupun dipalsukan, ialah dengan pertama, sebagai contoh, meletakkan logo ataupun menggunakan format yang kita selalu lihat dalam laman web, tapi teks diedit, teksnya diubah, dan kalau kita tidak pasti, biasanya kita yang sentiasa membaca, kalau sebagai contoh saya lah, kalau saya tengok dalam laman web Sina Harian, saya akan tahu Sina sentiasa menggunakan font sekian. Tapi kalau saya membaca dengan font yang berbeza, ada kemungkinan adakah ini betul ataupun tidak. Kedua adalah tanggapan tambahan ataupun komentar tambahan kepada berita yang kita terbitkan. Semalam ada orang awam menyampaikan aduan kepada pihak MCMC sebagai contoh mengenai isu semasa, namun ditokok tambah dalam konten yang biasanya disebarkan dalam media sosial, yang kalau kita baca ataupun kita fahami dengan penglihatan mata kasar, seolah-olah itulah beritanya. Maka dalam kita memberi komentar, orang awam memberi komentar, janganlah kita juga salah tafsir. Masalah kita dalam dunia hari ini, bila kita tengok screenshot, kita anggap itulah kebenaran. Tapi kebiasaannya, the facts are in the paragraphs below. Sometimes it's not in the nut graph. Bagi rakan-rakan wartawan, nut graph itu merujuk pada perenggan pertama, perenggan merangkumi keseluruhan berita itu. Tapi banyak daripada perincian kepada berita terkandung dalam perenggan-perenggan yang berikutnya. Berapa ramai di kalangan pembaca kita mengambil masa untuk membaca sampai hujung?